Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman. Jadi sekarang kita lagi intai. Ini ada salah satu orang. Kita nggak tahu ya ini ODGJ atau bukan. Jadi nanti kita akan pura-pura tanya dulu, tanya jalan, biar tidak menyinggung gitu loh. Jadi kita tanya dulu. Kalau misalnya memang dia tidak nyambung, diajak ngobrol atau gimana, kita lihat dari fisiknya sih. Kayaknya sih sepertinya ODGJ, cuman nggak tahu juga kan, takutnya memang orang di jalan doang atau gimana. Tuh lihat tuh, itu di depan tuh orangnya. Semoga nggak galak ya, kita coba ikutin dulu, ikutin terus teman-teman videonya di Vovi. Ini apa ya? Ya oke, udah makan belum? Makan. Agak susah bicara teman-teman ini ternyata. Namanya siapa? Ah? Namanya siapa? Oh, kenapa itu? Itu kenapa? Namanya siapa? Oh, kita masih belum ngerti Bapak ngomong apa, mending kita makan dulu deh. Sini yuk, makan yuk. Sini duduk, makan. Bersihin dulu ya, tangannya ya. Tangannya bersihin dulu. Oke. Sini, tangannya pakai ini ya, tangan kanan ya. Ini klimis banget nih, dari mana nih? Kencang banget pak, kencang tangannya. Bersihin dulu ya, makan ya. Nama siapa? Ditulis. Oke. Jadi karena kita pakai bahasa isyarat, kita baru tahu namanya itu Ipan. Oh, lihat tuh. Ipan. Oke, coba sekarang kita tanya asalnya dari mana ya? Asal. Nah, kita coba katanya umur. Tulis. Umur. Oke. Dua tiga. Oke, umur nggak terlalu ini lah ya. Coba kita tanya lagi, asal dari mana? Ntar. Dari mana? Coba ditulis. Maaf. Oh. Ditulisan nama lagi, dari mana? Ipan katanya. Kita udah tahu namanya Ipan, kita nemuin di Tangerang Kota, Kota Cimone di sini. Nah, kita melihat Pak Ipan ini tadi jalan di pinggir jalan. Alhamdulillah, Pak Ipan tadi juga udah selesai makan dan juga selesai minum juga. Kita agak sulit berbicara, jujur saya agak kurang bisa bahasa isyarat. Makanya kita pakai bahasa isyarat pelan-pelan. Mau mandi, ganti baju, bajunya diganti nih.
diganti. Ya. Mau ya. Mau. Oke. Oke enggak? Bersih ya, bersihin ya. Nih. Ya. Bersihin tangan ya. Tangan. Badannya, tangannya penuh tato, teman-teman. Buka ya. Nah, tuh, tatonya gambar mak. Gambar apa nih, naga nih. Buka ya. Oh, jangan. Ada. Ini gambar apa nih? Apa ini? I love you. Ya, love ya. Ini apa nih? Tapi yang ini cuman black doang, hitam doang. Ini ada warna merahnya nih tuh. Dia kalau di bahasa Inggris malah tambah nyala. Kalau badannya putih bagus nih. Gambar apa ini? Sampai sini. Oh, full body. Ini ya, wow, ada tengkorak, kaki juga teman-teman, kaki juga, wih, mantep, bersihin ya. Buka ini ya, buka. Nah, ini kenapa nih? Kenapa? Luka. Nanti Bu Bida dikasih aja nih ya. Iya. Kita bersihin dulu. Kan ini ada luka juga teman-teman. Jadi kita bersihin. Nanti sama bidan Tica. Nanti ditanganin langsung. Ini keren banget tuh. Bajunya buka. Ini taruh dulu nih, lepas. Buka bajunya, buka. Ntar ganti pakai itu ya. Pakai apa? Pakai sandal baru. Buka bajunya. Nanti dia diobatin. Bajunya buka. Pasrah banget ya. Wow. Full tato. Tuh, tatonya banyak banget nih tatonya. Ini apa nih, cicak. Tato cicak ke sini nih, ntar berak ke sini ntar. Punggung ada. Ini apa nih? Wah, aku nggak tahu, saya nggak tahu nih teman-teman apa aja nih arti tatonya ini. Coba belakangnya ada nggak? Wow, belakangnya banyak banget. Oh, ini ada gambar cewek nih. Bercewek teman nih, nggak tahu nih gambar apa nih. Ini kenapa nih? Apa nih ya? Tahu ya? Nah, ganti baju deh nanti. Beda banget ya. Badan ditato. Pakai. Ganteng. Ini baju baru nih. Tanahnya kayaknya masih bagus. Coba lihat sampai paha. Oh, sampai paha dia tatonya. Coba lihat lagi, tas lagi sampai mana? Sini. Oh, pakai. Coba. Ini ada gambar wanita juga nih, cewek nih tuh. Coba lihat sini. Ini apa? Full banget ini. Full banget. Badannya full tato semuanya teman-teman. Baru pertama kali nemuin nih. Sampai paha. Ini turunin ininya. Ah, nanti diobatin ya ininya ya. Ini apa isinya? Isinya apa? Boleh lihat enggak?
toko jajanan. Siapa nih? Eximer. Oh, alah. Coba lihat. Kayak pil itu ya? Iya. Iya. Oh, punya uang juga ini apa? Coba lihat obatnya apa? Obatnya apa? Oke, saya mulai paham. Jadi tadi ada obat, dia minum, saya coba bahasa isyarat sesuai dengan kemampuan saya. Minum terus puyeng gitu. Kata dia iya. Diminum terus pusing gitu kan. Oh, ada uang juga. Tapi ini saya ada nemuin juga nih. Ini vitamin C. Vitamin C. Ini kayaknya dikasih sama orang nih. Ini juga diminum. Minum ya. Ya. Minum. Ini ada permen bola-bola nih. Ini jajanan. Ada uang juga tadi 7.000. Kantongin. Nih, lihat enggak? Lihat. Ya, udah dapat izin dari Pak Ivan-nya juga, kita mau buka. Ini ada apa nih? Kunci-kunci. Apa ini, Pak? Hah? Coba kita bisa kita buka ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Apa ini? Apa ini? Torabika. Kayaknya pernah kerja di Torabika kayaknya ya. Asli, apa ya? Coba kita buka nih. Penasaran. Surat atau beritahuan resmi? Bukan yang baru resmi. Apa nih? Kayak kupon nggak sih? Kupon undian ini kayaknya. Kupon? Kupon ya? Ini ada undian hadiah banyak banget. Tapi kita nggak berani gosok, kita masukin lagi. Ada berapa tuh? Banyak nih pokoknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita gak mau otak-atik. Kita masukin lagi. Siapa tahu ada identitas si bapak nih. Pak Ipannya ada identitas supaya kita bisa anternya gampang. Ya. Dia diem aja dia, Bang. Oh, ada sapu. Ada obat-obatan. Ada kopi. Oh, ada KTP. KTP siapa nih? Soekarno. Cikupa 1901. Nah, ini ada KTP juga, teman-teman. Namanya Soekarno. Soekarno Cikupa tahunnya 1901. Tua banget ya sih. Kelurahan Desa Balaraja. Tapi kayaknya ini mah KTP bohongan deh. Cuman enggak ini apa sih namanya enggak? Bukan yang asli. Iya, ini mah bohongan ini mah. Bukan KTP kamu ya? Hah? Ini kamu? Iya. Bukan, ini mah bukan KTP beneran. Coba kita lihat lagi deh. Kita percepat aja yuk. Oh, ini ada emping juga. Nah, ini ada benda tajam juga, gunting. Terus korek, chargeran, pala charger, tolak angin. Kacamata ada juga. Enggak dipakai kacamata. Yuhu, keren. Wow, keren. Tapi nanti kita lepas lagi. Ada headset juga. Tali. Kacamata lagi. Oh, ada hand sanitizer juga, teman-teman. Tapi udah habis. Udah sih, yang lain enggak ada lagi sih. Apa nih? Sawah sekali ini mah ya. Nggak ada lagi udah. Ini apa? Kartu parkir, kartu kereta.
udah nggak ada lagi. Penyedap aja. Wah, ada peci. Ada peci. Peci nggak dipakai? Pakai nggak pecinya? Pakai nggak? Kotor tapi ya jangan dah. Udah nggak ada lagi teman-teman, cuma ini aja. Jadi karena ada luka mau diperiksa dulu sama bidan. Ini aku pegangin. Kita udah siap alat P3K. Tuh udah dilalurin gitu. Terus itu gimana lukanya? Ya tadi lukanya udah kita kasih itu ya, pembersih. Udah kita bersihin juga maksudnya. Kita bersihin terus kita kasih Betadine. Oke, tapi ya. Aman ya? Aman ya? Aman. Detensi ya. Nih. Tuk 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 tuk. Tekanan darahnya agak rendah ya di 90 per 80. Oh. Nuklai. Nuklai. Enggak pusing. Pusing ya. Banyak yang minum ya. Ya nanti kita kasih obat penambah darah juga ya. Ini aku kasih obat. Kan tekanan darahnya tadi kan rendah. Jadi nanti ini obatnya diminum. Diminum ya. Ya, oke. Okay? Nah, nih. Nah, terus nih, biar buat aus. Minum ya. Nah, ini satu lagi pakai maskernya. Masukin. Nah, pakai masker biar terhindar dari virus. Kacamatanya pakai, tadi kacamata mana? Kacamata pakai nih. Oke. Luy, keren. Woi. Mantap. Makasih. Udah ganti ya. Nih baru nih. Buka itu buka. Nah. Buka. Buka lagi satu lagi. Nah. Baru. Nah, mantap. Oke, sudah selesai semuanya. Pak Ivan, semoga sehat selalu ya. Sehat-sehat. Buat teman-teman yang lihat atau mungkin kerabat saudara atau siapapun itu yang kenal sama Pak Ivan, dia ada di Tangerang Kota dekat Cimone arah mau ke Rajak atau Kupun gitu. Jadi nanti bisa dicari di sekitar sini aja, karena memang susah bicaranya, agak susah. Biasanya sih langsung di sini aja gitu. Semoga cepat ketemu, semoga cepat sembuh Pak Ivan, dan kita pamit, kita doakan semoga Pak Ivan sembuh ya Pak Ivan ya, sembuh. Oke, saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.